dinamika di tim kami tidak sederhana ya, butuh kesepahaman-kesepahaman sehingga kelihatannya mengerucutnya ke Pak Ahmad Riza Patria. Pertimbangannya hanya satu, beliau adalah mantan wakil gubernur. Jadi insya Allah paham peta Jakarta dari sisi geografis maupun demografis dan peta politik lokal Jakarta seperti apa. Jadi, tapi tunggu pengumuman resminya ya, nanti resminya akan diumumkan dengan struktur yang sudah lengkap.